untuk main anak-anak, di sini juga bisa main anak-anak yang dilindungi dengan kaca. Apa kental sekali dengan tekstur ini ya, kayak gini, jati sama ukiran-ukiran. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko dan bojoku di Niko Channel. Nah teman-teman, sekarang ini kita video kuliner lagi ya, kuliner yang ada di Kota Malang. Jadi kuliner yang enak lah, tempatnya enak. Kita berada di mana, Bib? Jati Lounge. Di Jati Lounge, di Araya teman-teman ya, di Komplek Perumahan Araya di Kota Malang. Jadi kenapa kita kesini? Seperti video sebelumnya teman-teman ya. Jadi kita kesini karena kita mencari-mencari promo yang ada promo-promonya. Jadi kebetulan di sini ada promo dari Bank BNI. Nanti kita akan masuk, kita akan coba review tempat makannya seperti apa, menunya apa saja, harganya berapa, dan promonya apa. Kita akan coba masuk, langsung saja kita masuk ke dalam apa, Bi? Aja kibrot. Nah teman-teman, kita sudah mulai dari sini ya videonya ya. Di depan itu ada tulisan Jati Lounge, terus ada Joglo. Kita tadi masuknya dari sana, jadi kita masuk dari Komplek Perumahan Araya teman-teman ya, yang ada di Kota Malang. Dan ini tadi masuknya memang agak dalam ya, bukan dalam sih, jauh. Untuk parkiran mobil ada di sana. Nah itu parkiran mobil. Di sini kita masuk ke area Joglonya. Suasananya sangat asri sekali. Ancannya keren yo, area itu loh, luar biasa. Nanti kapan-kapan saya akan mau review keliling di Komplek Perumahan Araya teman-teman. Nanti kapan-kapan tak cari kenalan dulu ya di sini ya. Ini ada Joglonya, ada kolamnya, bagus banget rek. Ya Allah, ternyata benar ya, masuknya dari sini. Ini ada air-air ini, bagus banget ini. Ini kayu-kayu nih, luar biasa ini, kayu jati ini. Namanya aja Jati Lounge, masuk kayunya kayu munggur. Ini ada beduk Cino ini. Ada beduk Cino, ada wayang golek di sana itu. Golek wayang. Sanitizernya otomatis loh. Ini ada hand sanitizernya otomatis teman-teman. Luar biasa. Begini ya. Disemprot. Lagi. Cerut. Sik balen ya. Lagi. Nah, itu nyemprot. Luar biasa. Oke, kita masuk. Depan aja suaranya udah enak banget. Suaranya udah mantep rek. Ini namanya biasanya tuh sini disebut apa? Sultan-sultan kalau mau makan di sini. Nggih, siang. Oke, masuk. Luar biasa, Masya Allah. Oke, luar biasa. Karena ini ada semar apa bagong ini, luar biasa. Keren. Kita nanti di sini juga bisa melihat lapangan golf, teman-teman. Jadi ini bangunannya bangunan jati, namanya jati ya. Saya agak tak menjauh dari musik dulu, heh. Nah, kita juga bisa, sini ada barnya ya, mini barnya di situ, luar biasa. Nah, saya tuh jarang ya teman-teman untuk makan-makan di tempat yang bagus-bagus seperti ini. Ya, di luar aja. Nanti kita tak coba di luar teman-teman, di dalam seperti ini ya. Ada musik, mungkin kalau misalkan kena copyright tak ganti. Wah, kita sudah di luar ini. Luar biasa, kita akan melihat golf. Keren rek. Nah, kita di luar sini, ini ada kolam renangnya. Nah, ini ya, suasananya sangat apa ya, cozy apa ya. Luar biasa. Keren lah. Nih, ada tempat-tempat di sini kalau mau ciblon di sini. Nah, ada yang tahu istilah ciblon itu apa? Luar biasa ya. Keren. Jadi ini kalau misalkan kita melihat ke sini, kalau di sana tuh ada yang main golf, teman-teman ya. Itu bisa melihat. Nah, luar biasa. Di sana juga ada joglonya itu. Keren banget ya. Luar biasa. Mantap. Coba kita tak lihatkan pelan-pelan. Di sini juga ada ukiran-ukiran kayu jati. Luar biasa. Ini kebetulan bojoku sudah turun, dan ini kebetulan ketemu sama teman-temannya istri saya itu. Nah, teman-teman kantornya itu ketemu di sana itu luar biasa. Tapi saya enggak kenal namanya siapa. Yuk kita turun. Turun, duduk di sini ya. Jadi di sini, wah luar biasa. Ini mau dipesankan makan ya, untuk tempat duduk seperti ini. Jadi di sini bisa untuk rapat, untuk meeting, dan lain sebagainya. Mantap. Nah, sekarang kita coba keliling teman-teman ya. Nah, di sini kita coba keliling. Ada mail, Bi. Mail apa? Surat ya? Nih, mail itu nih di saya, teman saya namanya Ismail. Ini ada Jati Kids. Nah, di sini ada Jati Kids juga. Ruangan untuk anak-anak teman-teman ya, di sini. Nggak tahu ini bisa masuk nggak ini? Bisa masuk. Di sini iya, aku nggak masuk kok. Nah, ini ya tempat untuk main anak-anak. Di sini juga bisa main anak-anak yang dilindungi dengan kaca. Nah, walaupun kita bisa melihat dari luar, tapi anak-anak tidak bisa keluar karena dilindungi dengan kaca. Ini luar biasa. Terus di sini juga masih ada istri saya yang dandan ini.
Nah, luar biasa. Nah, ini taman-tamannya di sana juga ada joglo-joglonya. Luar biasa. Berasa pengen keceh katanya istri saya. Luar biasa. Suasananya asli. Keren. Ini kalau saya tunjukkan dari sini, teman-teman. Nah, ini kalau saya tunjukkan dari sini luar biasa. Keren. Jadi, ya kebetulan sih ini tadi sebenarnya saya tuh jarang sekali ya main-main di tempat seperti ini. Karena ya saya tuh orang desa ya, orang desa. Main seperti ini tuh saya tuh kagok. Kekuk lah. Pakai wuh dewe karo orang-orang itu enggak penak. Tapi kebetulan tadi nyari-nyari sama istri saya kok ada promo ya dari BNI ya sini aja wis. Ini tak lihatkan kalau teman-teman pengen tahu lapangan apa? Golf. Nah, ini seperti ini ya. Ini adalah lapangan golf. Tapi kita enggak bisa turun. Enggak boleh turun ya. Nah, sana. Kalau misalkan ada yang main golf. Yuk, nah, ini sekarang kita mau naik ke atas. Apa, Be? Wah, sebenarnya kalau misalkan kita berenang ya, foto di situ tuh saya terbayang ada ikan wadernya di sini sama ikan cetul. Tapi enggak ada ikannya. Yuk, sekarang kita naik lagi. Di sana tuh ada ruangan ya di atas. Kita coba naik. Naiknya lewat mana, Be? Oh, sini bisa. Oke, kita lewat sini aja. Menyusur sungai yang tidak ada musiknya. Karena salah satu musuh dari vlogger itu adalah musik. Nah, copyright. Ya, seperti ini, teman-teman. Ini apa kental sekali dengan tekstur ini ya, jati. Kayak gini, jati sama ukiran-ukiran. Nah, karena kita naik ya. Jalannya ini juga jati nih. Luar biasa. Naik dulu aja. Keren. Keren. Jadi kita naik. Luar biasa ini. Tangganya aja ini dari jati kayaknya, teman-teman ya. Koyoke lho. Prediksi saya sih iya. Bagus ya. Nah, kita berada di atas. Dari sini kita bisa melihat ke bawah. Nah. Sudah banyak yang datang lagi tuh, anak muda-anak muda. Saya juga masih muda. Nah. Ini ada tulisan Managed by Blacklist Jati Lounge. Ini ya. Ada gongnya ini. Ada punokawan juga. Nah, luar biasa. Keren. Kita bisa melihat sini. Ini saya lagi merekam ngevlog. Ngevlog di Jati Lounge. Bagus banget. Keren. Sana nanti kita bisa melihat ikan golf lagi. Yuk, sekarang kita coba review yang di dalam. Masuk yuk. Untung sudah ada tasnya di sana tadi. Ada istri saya merekam saya. Nah, ini di sini ada ruangan ya. Masuk lagi. Ada musiknya. Di sini ruangannya lebih kayak yang di bawah tadi sih, lebih di dalam. Ada AC-nya ini, agak gelap sedikit teman-teman ya. Meja-mejanya seperti ini sudah siap semua, tinggal disajikan makanan. Keren. Kenceng banget ya. Jadi nak keluar. Kalau misalkan kita lihat dari sini, di sini juga ada tempat juga, teman-teman ya. Nah, sini. Jadi memang terkenalnya di sini tuh tempat makannya para sultan. Sultan tuh ya maksudnya orang yang berduit. Saya juga berduit tapi sedikit. Yang sultan itu berduit tapi banyak. Oke. Sekarang kita mau pesan makanan. Nanti akan coba kita review, selain tempatnya kita juga akan mereview makanannya. Acak ibrot. Nah, teman-teman, setelah kita tadi melihat beberapa suasana yang ada di sini ya. Jadi suasana ruangannya, terus sekarang kita akan mencoba, akan saya tunjukkan menunya, teman-teman, menu dan harganya. Mungkin yang bisa menjelaskan adalah istri saya karena yang suka makan dia. Iya, Ki, menunya apa, Ibe? Menu-menu di sini tuh ya, kalau misalnya snack itu ya kayak pastry gitu-gitu, terus apa banana fritters nih ada nih, gitu kan. Harga snacksnya tuh antara 30 sampai 50 ribu. Terus startersnya juga masih di sekitar 50-60 ribu nih, ada kayak salted egg chicken tandoori wraps, pandan chicken, itu buat starter. Terus kalau mau salad itu juga ada. Terus ada grill. Grillnya tuh Australian tenderloin, ada USA tenderloin, itu harganya di kisaran 190 paling murah sama paling mahal 365. Ya, dan nah, ya. Terus kalau menu utamanya
Ini paling mahal itu premium Kobe Beef itu 800.000. Yang paling murah ada fish and chips 95.000. Jadi memang untuk hitungan harganya gimana nih, Bay? Ya mungkin kan ini kalau dilihat kan yang harganya paling mahal cuma yang premium Kobe Beef. Uh-uh. Kalau yang steak-steak yang lain itu rata-rata harganya ya 100-an, sama lah ya. 100 sampai 250.000 lah. Hitungannya standar lah ya, wajar lah. Rata-rata harga steak kalau di resto di Malang ya memang segitu. Ya segitu. Ya mungkin menunya terus ada dessert juga. Ada dessert juga. Ada kopi-kopi ini ya, kopi minum banyak di sini. Harga minumnya antara 30 sampai 50 ribuan. Ada yang 60 ribu lah 60 satu. Ribu. Jadi untuk harganya sendiri mungkin kita nanti coba lihat ya. Kita coba pesan beberapa menu untuk tempatnya ini sih kalau menurut kita cocok ya. Kayak di sini tuh tempatnya buat nongkrong lama-lama tuh betah gitu. Bagus banget. Jadi kita bisa melihat apa orang yang main golf kalau pas lagi ada yang main golf atau enggak. Kalau enggak kita juga bisa mungkin bisa berenang juga sini ya. Iya nih, harusnya, ya, harusnya bisa berenang. Kalau sekarang enggak tahu boleh renang atau enggak. Nah, coba kita tanyakan. Yang jelas pemandangannya sangat bagus sekali. Kita bisa di atas dan juga bisa di kita bisa di luar. Di luar, bisa di dalam, bisa di bawah dan juga bisa di atas. Sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Kalau misalkan pacaran ya enak di luar gini ya. Jadi kita tunggu dulu menunya, kita tadi sudah mesen, akan kita coba review sedikit menunya. Aja bro. Nah teman-teman, sekarang ini kita sudah sampai ya? Sudah datang makanannya. Jadi ini tadi kita pesennya apa, Be? Tadi aku pesennya itu salmon herb sauce, salmon steak. Jadi ikan salmon, steak ikan salmon. Terus kemudian Australian tenderloin. Tenderloin Australian, karena kesukaan saya adalah tenderloin. Seperti biasa ya. Enggak suka yang ada lemak-lemaknya. Terus ini minumnya apa? Minumnya ini Villa Spitzer. Uh-huh. Kalau ini itu Sensaber. Ya, Sensaber. Kita mau coba. Kita mau coba dulu. Ini belum pernah nyoba sih, cuma ya kita coba. Biasanya aku kan apa? Blue Ocean itu, tapi ya enggak ngerti lah. Iya, deh. Biasanya es teh sih aku. Ini senangan ya. Es teh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sebenarnya kita aduk sebentar sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Ini ada bunganya teman-teman ya, ada kembangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Seger teman-teman ya. Untuk minumnya seger. Terus ini kita mau coba makannya. Jadi di sini memang untuk makanan di sini seperti yang ditunjukkan istri saya tadi ya, menu-menunya memang seperti itu teman-teman ya. Kalau memang teman-teman nyari pecel di sini enggak ada. Jadi untuk pecel tadi menu tradisional bisa di dekatnya sini di area juga namanya di Taman Indi. Di Taman Indi sana juga kebetulan agak ada promo juga teman-teman, koncone bojoku lagi dolan. Lucu. Yuk kita sekarang coba makan. Kalau saya teman-teman biasanya mungkin beda dengan istri saya tetap makan pakai tangan kanan. Jadi ngirisnya tetap pakai tangan kiri ya. Istri saya nanti makannya tetap pakai tangan kanan sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba karena memang ini sudah diiris juga teman-teman. Jadi kita pelan-pelan aja. Sudah. Kalau aku biasanya itu tak irisin semua dulu sebelum makan. Enak. Jadi ini tadi kita pesannya well done ya. Well done itu jadi matang total. Jadi untuk makanannya luar biasa. Nah, makan lagi. Gimana, Be? Rasanya enak ya? Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak dibedain? Jadi kalau di channel saya itu teman-teman, selain saya mereview makanan, saya tunjukkan itu suasana asli yang ada di sini. Terus kemudian biasanya kalau memang jalannya sulit, saya akan tunjukkan perjalanannya. Karena ini di area ya. Di komplek perumahan Araya, jadi gampang teman-teman tinggal cari di Google Maps. Nanti linknya itu akan saya tunjukkan di deskripsi, tinggal klik aja nanti mapnya sudah nyampe. Ini ada kentangnya juga teman-teman. Kentangnya juga ini. Mangane piye ya? Mashed potato ya. Tapi saya suka yang apa? Bukan mashed potato sih. Mashed potato kan ini digiling ya. Selain itu, ini juga ada rambananya teman-teman ya. Ada daun-daunan ini. Nggak tahu ini daun apa. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk ya? Empuk. Rasanya enak. Ada jamur juga di sini. Enak ya? Ini ikan. Dagingnya empuk banget. Yuk. Ini ikan sambal. Empuk ya? Empuk, enak. Nah teman-teman, kenapa kok saya tadi nge-review di sini? Karena seperti yang tak tunjukkan di awal video tadi, kita kesini tuh tadi browsing-browsing gitu ya? Iya. Jadi browsing-browsing. Ternyata di sini tuh ada promo dari BNI teman-teman. Luar biasa ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sini bayarnya bisa pakai kartu debit. Kartu debit itu ATM itu loh, kartu ATM, atau pakai kartu kredit, itu dapat promo bisa mencapai promonya itu sampai 250.000. Itu sampai bulan Desember ya? Sampai Desember 2020. Dan ini direkamnya tanggal 17 Oktober
2020, jadi masih banyak waktu ya. Sini. Coba main ke sini. Main ke sini bisa sendiri. Sendiri ya ngaplo di sini. Atau sama pacar. Enakan rame-rame, bisa untuk mainan air. Ternyata di sana tadi untuk airnya tidak boleh berenang, hanya bisa untuk mainan saja, teman-teman. Jadi enggak boleh berenang ya. Enggak tahu deh, mungkin. Mungkin nanti kalau misalkan sudah enggak pandemi, kita boleh berenang. Walaupun kita tadi di sini masuk ya, kalau ramenya rame wajar sih ya, karena memang lokasinya lokasi terpencil. Jadi hanya weekend, hanya beberapa orang saja yang tahu. Seperti itu. Nah, ini sekedar saya infokan lagi, teman-teman ya. Jadi pas kita bikin video ini ya, kita juga makan juga di mana? Taman Indi tadi. Karena ada promo. Jadi karena saya dan istri saya itu hobinya itu jalan-jalan, makan, jajan. Jadi kita juga cari yang ada promonya ya, ada diskon, ada promo. Seperti kalau kita dulu waktu piknik ke Jepang, itu juga ada promo dari BNI ya, Garuda. Tiketnya kita dapat promo. Kita pakai Garuda. Kebetulan waktu itu juga kerjasama dengan BNI juga ya. Itu kita juga dapat promo di situ. Nah, di sini di Malang ini ada promo, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada di Malang, yuk, mungkin belum banyak yang tahu lokasi di sini. Wong saya aja juga nggak tahu. Saya biasanya makannya di angkringan sama di pecel lele. Oke, teman-teman, ini kita sudah selesai makan, muter-muter. Sekarang ini kita mau bayar. Nah, bayar kita ternyata ada promo ini, bisa sampai 250.000. Kita pakai kartu kredit BNI ini. Luar biasa ya gambarnya wayang. Nyok bayar ya. Nah, ini ngambil lagi nih, luar biasa dikasih kesempatan untuk ngambil. Wih, lumayan ini dapat berapa? 100.000. Jadi dapat potongan 100.000. Nah, teman-teman, jadi ini kita sudah makan sama istri saya ya. Sama bojoku udah selesai. Tadi kebetulan ketemu sama temennya istri saya juga. Jadi di sini makannya sangat recommended, enak. Untuk harganya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Tadi harganya mulai dari 40.000-an sampai ke 800.000. Jadi istilahnya di sini memang rumah makan yang apa ya, dalam tanda kutip middle up lah. Jadi menengah ke atas. Buat teman-teman yang pengen nyoba, silahkan datang ke sini. Mumpung lagi ada promo dari BNI, bisa pakai kartu kredit, bisa pakai kartu debit. Promonya kita dapat diskon 100.000 karena promonya bisa mencapai 250.000, teman-teman. Luar biasa. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Silahkan tunggu video episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.